kembali. Pertimbangan bertindak sopan selama persidangan mengganggu hati nurani warganet atas vonis selebgram Gaga Muhammad. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum Handri Dwi Z menuntut Gaga Muhammad dengan pidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Gaga Muhammad. Handri mengatakan, bila terdakwa tidak membayarkan uang tersebut, maka akan diganti pidana selama 2 bulan penjara. Selain itu, Jaksa pun mengemukakan hal yang memberatkan dan meringankan lelaki 21 tahun itu. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kelumpuhan pada Laura yang berakibat pada produktivitas meninggalkan trauma terhadap terdakwa, mengendarai kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, kata Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Sementara peringannya, ada 4 di antaranya, sopan, sadar menyesali perbuatannya, berusia muda, dan memperbaiki sikapnya pada masa nanti. Terdakwa bersikap sopan, menyadari dan menyesali perbuatannya, masih berusia muda dan dapat memperbaiki sikapnya di kemudian hari, lanjutnya. Mendengar tuntutan tersebut, pihak Gaga Muhammad ingin mengajukan nota pembelaan. Mohon kami diberikan waktu 1 minggu untuk membuat pembelaan dan bicara dengan terdakwa juga, ujar kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Saya serahkan semua pada penasehat hukum, timpal Gaga. Di sisi lain, pihak Laura Anna menuntut ganti rugi sebesar 12,6 miliar rupiah yang sebelumnya tak disanggupi Gaga Muhammad. Sidang berikutnya akan kembali digelar pada Senin 10 Januari 2022 mendatang. Sejumlah warganet yang mendengar pembacaan tuntutan hukuman banyak yang mengeluhkan soal tuntutan hukuman untuk Gaga Muhammad. 4 tahun 6 bulan dan denda 10 juta itu gak setimpal sama apa yang udah dikeluarkan keluarga Laura. Laura alamin kerugian fisik dan juga material, tulis akun @liberty_sya di akun Instagram kakak Laura Anna. Apa hukuman cuma 4 tahun 6 bulan, denda cuma 10 juta, gak adil banget sama apa yang udah Laura lewatin. Ya kali cuma hilangin nyawa kak Laura, terus cuma dipenjara 4 tahun plus denda 10 juta doang. Ya Allah, sakit hati banget, keadilan macam apa ini, Allahu Akbar, tulis akun @primanda196. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.